Assalamualaikum dan selamat datang satu lagi video ulasan pada Manzomai. Hari ini kita ada video ulasan untuk peranti Motorola Moto G versi tahun 2014. Jadi apakah perbezaan antara model 2014 dengan 2013? Jadi benda pertama yang paling ketara ialah di segi saiz, di mana kali ini skrin ialah sebesar 5 inci, bukan 4.5 inci seperti yang ada pada sebelum ini. Tetapi resolusi masih lagi dikekalkan pada 720p, tidak ada resolusi HD penuh pada peranti kelas bawahan oleh Motorola ini. Selain pada itu, jika anda perasan pada bahagian atas dan bahagian bawah, terdapat grill di sini dan ianya sebenarnya adalah pembesar suara stereo yang ditembak ke hadapan. Jadi ini adalah sama seperti rekaan yang ada pada HTC One M7, M8, E8, Butterfly 2 dan juga Z2 dan Z3 daripada Xperia. Kesemua peranti yang kami sebutkan tadi adalah peranti yang mempunyai sistem pembesar suara stereo yang menghala ke hadapan. Kami seperti anda tahu sangat gemarkan sistem pembesar suara yang mensasarkan ke hadapan ini kerana ia lebih logical, bunyi adalah lebih logik kerana sini dah 2014. Tidak ada alasan lagi untuk peranti menggunakan pembesar suara mono, dan menembak ke hadapan juga dah lebih jelas. Kami tidak tahu kenapa masih lagi di belakang pada peranti-peranti yang dikeluarkan oleh beberapa pengeluar ternama di dunia ini. Jadi selain pada itu, perubahan juga dilakukan pada kamera. Jika saya boleh putarkan peranti ini, jika dahulu kamera sebesar 5 megapiksel, kali ini dibesarkan kepada 8 megapiksel. Malang sekali, kemampuan masih lagi sama, iaitu video terhad pada 720p 30 frame setiap saat dan tidak ada sokongan untuk HD penuh ataupun 4K. Pada bahagian hadapan dinaikkan daripada 1.2 kepada 2 megapiksel dan resolusi juga masih lagi 720p. Tiada sokongan resolusi yang lebih tinggi. Sungguh pun begitu, ada mode untuk mengambil gambar pada mode HDR dan juga panorama, dan video pula menyokong untuk mengambil video pada 120 frame setiap saat. Jadi ada mode slow motion, tetapi tiada sokongan audio. Baiklah, mari saya ceritakan sedikit sebanyak tentang binaan peranti ini. Pada bahagian kanan terdapat butang suara dan juga butang kuasa. Kedua-dua butang ni diperbuat pada plastik, tapi jika anda boleh lihat ianya sangat sangat tegap. Tidak, walaupun ia plastik, ia tidak bergegar pada slotnya. Sangat tegap, tiada masalah di situ. Tidak ada butang fizikal pada peranti ini, kesemuanya adalah on-screen button. Jika anda lihat, butang multitasking, butang home dan juga butang back untuk melancarkan Google Now, ia tekan butang ini, butang home untuk beberapa saat dan ianya akan dilancarkan. Itu dia. Pada bahagian kiri tidak ada apa-apa. Pada bahagian bawah terdapat slot untuk pengecasan USB 2.0, dan pada bahagian atas terdapat jack untuk fon kepala ataupun fon telinga. Tidak ada IR blaster, ianya sangat minimalis. Bahan binaan diperbuat pada bahan plastik, tidak ada apa-apa yang mengagumkan, tidak ada kemasan logam atau segalanya. Bahagian belakang, panel belakang masih lagi juga plastik, tegap. Kami suka ianya adalah melengkung, jika anda boleh lihat, dan ia sangat selesa untuk dipegang dengan sebelah tangan. Dan kerana saiznya yang boleh dikatakan kecil, anda boleh menggunakan peranti ini dengan sebelah tangan tanpa masalah. Panel belakang boleh dibuka, jika anda perasan tidak ada slot untuk SIM ataupun penambahan memori dalaman menggunakan kad microSD. Ianya dibuka pada bahagian bawah seperti ini. Jika kami boleh tunjukkan, ia boleh dibuka. Masih lagi ketat seperti model tahun sebelum ini. Ianya adalah bahan bahan plastik saja. Jadi, walaupun boleh dibuka pada bahagian belakang, bateri tidak boleh ditinggalkan. Apa yang anda lihat sekarang ialah model 2 SIM yang ada di Malaysia, iaitu SIM 1, SIM 2 dan juga ia adalah slot untuk penambah memori dalaman. Penambah memori dalaman hanya disokong sehingga 32GB sahaja, tidak lebih daripada itu. Dan SIM pula kedua-duanya adalah pada keluarga micro SIM, bukan nano, bukan normal. Jadi tidak ada perlu risau jika anda mahu menggunakan SIM biasa, ianya menyokong. Okey, kita masukkan semula panel belakang. Panel belakang ini adalah agak licin ya sebenarnya. Jadi sebenarnya kami lebih sukakan jika panel belakang ini bertekstur seperti yang ada pada peranti Samsung. Kerana jika ianya licin, agak mudah untuk terjatuh pada tangan ketika genggaman. Jadi seperti katakan tadi, Motorola Moto G 2013 dan 2014, perubahan yang ketara saya cakapkan tadi pada awal, tetapi adalah sedikit mengejutkan tiada perubahan dari segi spesifikasi dilakukan oleh pihak Motorola sendiri. Masih mengekalkan pemproses 1.2GHz,
4 teras daripada keluarga Snapdragon 400, RAM masih lagi 1GB. Jadi, apakah kekurangan di sini? Sedangkan jika anda lihat semua peranti-peranti yang ada di pasaran setiap tahun, tahun demi tahun dia lakukan penambahbaikan dari segi spesifikasi. Apabila tidak dilakukan sebarang perubahan, performance masih lagi sama, tetapi dengan kemasukan peranti-peranti pada tanah besar China dengan spesifikasi yang lebih bagus dengan harga yang lebih kompetitif, jadi Motorola Moto G 2014 ini kami rasakan orang kata miss opportunity. Sepatutnya lakukanlah sedikit penambahbaikan dari segi RAM, katakanlah sekurang-kurangnya. Jadi apakah berlaku apabila RAM tidak banyak? Okey, katakanlah saya sekarang sedang di Chrome. Okey. Kemudian saya mahu pergi ke bahagian belakang, okay, saya lancarkan kamera, waktu saya nak pergi ke IMDb katakan. Kesemuanya harus di-load balik. Okey, nampak dia loading. Kemudian saya pergi pula kepada katakan saya pergi ke setting. Dia akan loading. Kemudian jika saya mahu kembali semula kepada Chrome, yang anda boleh lihat bahawa muka surat yang saya tengok hanya beberapa aplikasi tadi terpaksa di loading semula. Jadi ini adalah menggunakan data, kena harus melakukan muat turun balik apa yang anda lihat sebentar tadi. Jadi ini adalah kekurangan apabila peranti hanya mempunyai RAM sebesar 1GB. Jadi tidak hairanlah kenapa kebanyakan peranti di pasaran sekarang mempunyai RAM sebesar 2GB, kerana ia mengurangkan untuk anda memuat turun balik ke semua page-page yang anda telah download. Anda telah pun lihat sebentar tadi. Dengan hanya menukar aplikasi, anda perlu memuat turun balik semula, jadi adalah merugikan. Sungguh pun begitu, jika saya boleh katakan memang keluarga Moto G ini terkenal dengan kematasan walaupun dengan spesifikasi yang boleh dikatakan sangat lemah. Anda boleh lihat tataran adalah lancar, melancarkan adalah pantas. Okey, tukar. Hup. Tidak ada waiting time, cuma macam tadi hanya loading content saja. Jika anda lihat kepada penanda aras yang kami lakukan, ujian penanda aras dilakukan, ianya adalah rendah jika dibandingkan dengan majoriti peranti yang pernah kami ulas. Tapi di sini yang kami katakan satu benda paling positif tentang Motorola Moto G 2014 ini ialah ianya akan disokong untuk penambahbaikan kepada Android 5.0 Lollipop. Jadi tidak banyak peranti yang confirm akan dapat Lollipop, tapi peranti ini confirm akan dapat Lollipop walaupun ianya daripada keluarga peranti kelas bawahan dan kelas mampu milik. Jadi secara keseluruhan kami merasakan peranti ini tidak banyak bezanya dengan model tahun lalu. Jadi ini adalah seperti kata tadi merugikan oleh Pak Motorola, sedangkan pasaran sekarang dipenuhi dengan peranti yang lebih baik dengan harga yang boleh dikatakan berpadanan dengan peranti ini. Baiklah, Motorola Moto G 2014, adakah anda harus memiliki peranti ini? Sekiranya anda mahukan peranti yang future proof, mendapat penambahbaikan sistem operasi kepada Lollipop, ini adalah peranti anda harus miliki. Tetapi pada harga RM688, kalau tak silap saya, ianya mungkin sedikit kurang kompetitif jika dibandingkan dengan beberapa peranti yang sudah ada di pasaran dengan spesifikasi yang lebih tinggi dan harga yang berpadanan. Baik, sekian saja daripada saya di Overfin di sini untuk Amazon My. Jika anda mahukan lagi ulasan pada kami, sila langgani channel kami di YouTube. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.